Salam PKP, MCO, RMO, UPSR tak ada. Dah cancel. Saya selaku KSL Jabatan Movie atau JAMU ingin membuat pengumuman penting. Kita telah pun masuk hari PKP yang ke entah berapa. Dan jabatan saya mendapati ada ramai yang menonton movie-movie yang kurang sesuai ditonton. Ini adalah kerana movie-movie ini mempunyai ciri-ciri yang mungkin mengelirukan atau mempengaruhi anak-anak muda untuk mencontohi perangai yang tidak diingini. Oleh sebab itu, movie-movie ini akan diolah ke versi yang mesra PKP. Saya telah pun meneliti dengan teliti cerita John Wick lakonan Keanu Reeves. Ya, patutlah ajaran songsang. Ya. Nama dia pun Reeves. Terbalik. Sebenarnya ini satu clue yang kita patut lebih prihatin. Ya, jabatan saya, orang dia dekat sana. Sebab kalau pelakon filem-filem ini ada nama yang pelik-pelik. Seperti katakan Denzel Washington, itu bahaya kan? Ya, sebab pasti ada agenda barat, ya? Washington nama dia. Tapi kalau nama dia macam Scarlett Johansson, itu okey, ya? Sebab handsome tu bagus. Tapi masalah cerita John Wick ini bukan sebab dia bunuh orang, tetapi sebab dia keluar rumah untuk membunuh. Ke sana, ke sini, membunuh, membini. Dan ini tidak sesuai. Terutama sekali semasa PKP. Jadi saya telah pun menggunakan segala kuasa JAMU, Jabatan Movie, untuk memperbaiki cerita John Wick ini. Mulai hari ini, beliau hanya dibenarkan bekerja dari rumah. Menggunakan kaedah online assassination. Beliau hanya akan bersenjatakan mouse dan keyboard. Tapi kalau nak, dia boleh guna controller juga. Ya. Kita bukan negara komunis. Kita ada bagi kelonggaran yang secukupnya. So, dia juga boleh menggunakan controller ataupun remote. Terpulang. Dan beliau hanya dibenarkan membunuh fakta-fakta palsu yang berkeliaran di alam maya. Ya, movie ini akan diberi tajuk baru iaitu John Wikipedia. Sekian, saya nak keluar sekejap, pergi sibuk orang buat kerja. Okay, boleh. Can you see my exit? Yeah, go there. Okay, terima kasih. Salam PKP, MCO, RMO, PMS, DKNY, Touch and Go. Salam PKP, RMO, MCO, RMC, VI, CBN, RMO, NKOTB, DK Barat, FBI, CIA, ABC, Cendol. Ngarut, saya telah meneliti dengan teliti cerita John Wick, ya? Lakonan Keanu. Saya telah meneliti dengan teliti filem movie cerita. Saya telah meneliti dengan teliti cerita. Yo, sudah lewat. Keanu Reeves. Patutlah ajaran sesat. Nama songsang, sesat nama dia, sesat man, nama dia ajaran songsang. Nama dia pelik-pelik, ya. Ya, seperti Robert De Niro. Ya. Niro tu bahaya. Kerana setitik Niro. Pelakon nama pelik, pelakon nama pelik. Pelakon popular macam Sean Connery. It's too much paksa tu.
Tapi kalau nama dia Robert Downey tu okey, ya. Sebab Downey tu produk tempatan. Kalau nama dia Clint Eastwood, itu bagus, ya, sebab dia wood, ya. Kalau nama dia Clint East Plastic, itu kena charge 20 sen. Melalui kaedah online assassination. Too much. Assassination. Online assassination. Melalui kaedah online assassination.